Makanya ketika kita berhadapan dengan makanan atau segala macam itu ya mulai itu disisihkan ya hal-hal tadi itu, sehingga apa? Ketenangan. Takut juga hal yang menjadi momok luar biasa. Zaman sekarang orang takutnya luar biasa loh, takut sekali. Mau saya buktikan Anda takut? Baik, saya buktiin ya. Dan gak usah dibuat-buat, takut, gak berani bahasa gitu kan. Sekarang begini, siapa yang pengen haji tahun ini? Angkat tangan. Siapa yang mau haji tahun ini? Mahal loh, minimal 500 juta loh. Furoda kan? Coba angkat tangan. Oke, alhamdulillah, tapi gak semua kan? Kenapa gak semua? Takut kan? Takut apa? Gak punya duit kan? Padahal gak ada yang minta duit juga sekarang. Jadi Yahudi punya kerjaan itu, kita tuh mimpi aja takut, subhanallah. Itu kerjaannya dia. Padahal gak ada yang minta duit juga, cuma sekedar siapa yang pengen. Kan gitu kan? Sehingga kalau itu mau di, apa namanya, kalau misalkan itu kita mau lawan, caranya gimana? Jadi lawan takutnya kan? Gitu. Dilawan, gak ada ceritanya dibiarkan terus-menerus takut, gak ada cerita, ngapain juga, lawan aja ya. Tadi beneran mau haji? Mau? Ada duitnya? Jujur aja, bilang aja gak ada, gak apa-apa, gak ada masalah, bukan aib juga, kalau belum ada, gak apa-apa.